Pemirsa, wilayah barat selatan Aceh berpotensi terjadinya angin kencang yang disertai dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan hujan petir di wilayah barat selatan mulai dari Aceh Jaya, Melabo, dan beberapa kabupaten kota di wilayah barat tertentu. Peringatan dini dikeluarkan BMKG Aceh untuk beberapa kabupaten kota di wilayah barat selatan Aceh yang dilanda cuaca buruk mulai dari angin kencang, hujan lokal hingga sedang melanda mulai dari Aceh Jaya, Melabu, dan beberapa kabupaten kota di wilayah Aceh tersebut. Sementara untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Biren, Loks Mame, Aceh Utara, dan Idirai dan Langsa berpotensi terjadi hujan lokal dan hujan petir berpeluang pada siang hari. Untuk wilayah Pidi dan Pidi Jaya, Tapak Tuan, Blang Pidi, Kota Cane, Blang Kejaren, dan Sebuh Selam mengalami cerah berawan. Untuk kecepatan angin di wilayah Sabang, 30 km per jam. Untuk kabupaten kota lainnya masing-masing dengan kecepatan angin 20 km per jam. Kasih data dan informasi BMKG Aceh Zakaria menyebutkan, adanya tekanan rendah massa udara di Samudra Hindia bagian Aceh mempengaruhi kondisi cuaca di beberapa wilayah kabupaten kota di Aceh yang menyebabkan terjadi dengan hujan lokal. Hari ini masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian daerah dan hujan sedang hingga lebat di sebagian daerah. Ini disebabkan karena ada gangguan atmosfer kita seperti katakan Pak Jaya tadi. Dapat kita lihat di 16. Tim Liputan Aceh TV.